Kamu tidak apa-apa. Kamu gak perlu takut. Badan kamu dingin sekali. Di sana ada wihara tuh. Sebaiknya kita ke sana saja. Ayo. Semakin lama, semakin cinta kita, oh menyatu hangatnya.
Indahnya, aduhai indahnya cinta. Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta. Hanya cintaku bersamamu. Hanya cintaku bersamamu. Akhirnya kau pulang juga, sayang. Eh, sini. Ayo. Mama kenalkan ya. Ini Dika. Dika. Dika sudah lama menunggumu, sayang. Dia sudah tidak sabar ingin melihat calon istrinya. Calon istri? Iya. Kami selaku orang tua sudah sepakat untuk menjodohkan kalian menjadi suami istri. Alicia? Ini gak mungkin, Pak. Alicia gak mau. Alicia? Alicia, tunggu. Sebentar. Alicia? Alicia? Alicia gak mau. Tunggu, nak. Mohon maaf. Silakan duduk. Tunggu sebentar. Alicia? 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 Apa-apaan kamu ini? Jodohin Alicia, tapi Alicia gak tahu. Sudah, dengarkan dulu Mama ya. Dika itu anak yang baik. Dia pernah tanggung jawab, pintar, tampan. Dia pasti bisa membahagiakanmu, nak. Ya, dengar Mama ya. Pak, gak mungkin, Pak. Alicia, dengar Papa. Kamu tidak akan pernah menyesal kalau kamu menikah dengan Dika, sayang. Tapi, Pak, kalaupun Alicia harus menikah, Alicia harus menikah sama laki-laki yang Alicia cintai, Pak. Omong kosong. Papa dan mamamu ini menikah tanpa didasari cinta. Cinta kami tumbuh justru setelah kami menikah. Bukan begitu, Ma? Iya. Nah. Iya, tapi, Pak. Cukup. Papa tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menikah dengan Dika. Titik. Alicia, mohon jangan paksa Alicia untuk menikah, Ma. Alicia belum siap. Maafkan Mama, sayang. Mama tidak bisa membantu kamu. Kamu sudah dengarkan keputusan Papa? Mau tidak mau, kamu harus turuti, ya? Ma. Alicia? Kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa? Besok kan pernikahan kamu akan dilangsungkan. Jadi rencana Mama mau... Alicia?
Bagaimana, dok? Bagaimana keadaan putri saya, dok? Putri bapak positif hamil. Kandungannya sudah berisi 2 minggu. Sebentar lagi, bapak dan ibu akan mendapatkan seorang cucu. Selamat ya. Selamat ya, bu. Makasih, dok. Pak, sabar. Sabar, pak. Sabar, pak. Tenang. Tenang, pak. Tenang ya. Alicia! Papa! Alicia! Ma! Katakan pada papa! Siapa yang telah mengambilmu? Cepat katakan! Sudah, pak! Sudah! Katakan pada sudah, papa! Sudah, pak! Kurang ngajar! Papa! Alicia! Sini! Apa? Sini! Katakan pada papa! Siapa yang telah mengambilmu? Sudah! Ngajar! Terlaluan! Papa! Memangnya kamu ini pelacur? Sampai kamu sendiri sudah, tidak tahu siapa yang telah mengambil kamu! Sudah! Bapak harus tenang, Pak. Alicia. Kenapa kau tega melakukan ini pada Papa? Kau putri kesayangan Papa. Kebanggaan Papa. Pak. Tapi kenapa justru kau yang merusak kehormatan Papa? Itu sama artinya. Sama artinya kau melempar kotoran ke muka Papa, Alicia. Mau dikemanakan muka papa? Papa benar-benar kecewa. Sabar, Pak. Aku tiada.
dari lelaki itu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku sama sekali tidak tahu dia ada di mana. Aku cuma bisa mengenalnya dalam khayalan. Papa. Iya, Bu. Ayo, Bu. Atur nafasnya, Bu, ya. Ya, ayo, Bu. Ayo, sebentar lagi, Bu. Kepalanya sudah kelihatan, tuh. Ayo. Iya, Bu. Terus, Bu. Ayo, Bu, sebentar lagi. Iya. Ya, atur nafasnya, Bu, ya. Iya, ayo, Bu. Iya, Bu. Anaknya sudah keluar, Bu. Selamat ya, Bu. Anak ibu perempuan. Cucuku saya. Ini Bu bayinya. Cantiknya. Apa? Ma, sini. Aku harus buang bayi ini. Ma, jangan gitu, Pa. Dia bukan cucuku. Lasan, kamu. Pa, jangan dibuang, Pa. Biar gimana juga itu cucu Papa. Jangan dibuang, Pa. Tidak, dia bukan cucuku. Awas. Pa. Jangan dibuang, Pa. Dia itu anakku, Pa. Kembalikan anakku, Pa. Jangan ambil Alicia. Anakku, Pa. Alicia, tenang, nak. Alicia, tenang, nak. Kembalikan anakku, Ma. Aku mohon. Sabar, nak. Tenang. Sabar, nak. Sabar. Ya. Hei sayang, bangun sayang, sudah pagi. Mandi dulu kamu. Aku harus, hari ini aku harus keluar kota. Oh ya? Tante itu mah? Kamu nakal ya? Kamu udah bangun sih? Jelek. Aku berangkat dulu ya sayang. Iya. Ayo, Lara. Oh ya, Mang. Jangan lupa pintunya. Iya, Den. Sayang, di sekolah jangan nakal ya. Kalau nakal nanti dimarahin guru, ya? Iya, Ma. Dah. Ya, Mama. Dadah. Hop. Dah. Papa, apa Papa akan pergi keluar kota lagi? Iya sayang, Papa pergi 3 atau 4 hari. Pasti kesepian. Kesepian? Saya Papa nggak ada. Aku kan sedih, Pa. Kan masih ada Mama. Iya, aja belum masuk kan. Papa janji sama kamu akan cepat pulang. Janji? Janji. Ya sudah, sana masuk ya. Ya, Papa. Ya. Sinta? Hai Indra. Lagi sibuk ya? Aku lagi nyiapin hotel baruku. Oh, pantas aja kamu jarang main ke rumah. Rara nanyain kamu tuh. Mungkin dia kangen sama kamu. Oh ya? Aku juga merindukannya. Indra, Indra. Apa kamu gak bosan dengan rutinitas kamu setiap hari seperti ini? Kalau kamu kerja terus, kapan kamu punya waktu untuk cari istri, Indra? Oh, Sinta, seandainya kau tahu apa yang ada dalam hatiku. Aku sudah lama memendam rasa cintaku padamu. Aku sangat berharap kau bisa menjadi istriku. Tapi semua itu mustahil.
karena kau lebih memilih Aditya untuk jadi suamimu. Eh, kau bengong? Nggak apa-apa. Ya Tuhan, udah jam 12, aku harus jemput Rara. Eh, aku ikut, Cin. Tapi udah, nggak apa-apa, biarin aja. Ayo. Rara? Ma? Rara? Mindra? Halo, Mindra. Rara. Ayo. Sini. Bonekanya lucu ya, Ma? Bonekanya dari siapa, Tante saya? Tante cantik, Ma. Tante cantik yang memberikan ini kepada aku. Setiap hari dia selalu kesini menemuiku. Iya, Bu. Rara, kamu gak boleh ngomong sama orang asing. Gimana kalau tante itu punya niat jahat sama kamu? Aku duluan ya. Ibu Ami? Ayo sayang. Maaf Bu, apa ada seorang wanita yang menjenguk Rara? Iya betul Bu, dia selalu datang menemui Rara pada saat istirahat. Kenapa Ibu mengizinkannya? Seharusnya Ibu tidak mengizinkan ada orang asing yang menjenguk Rara Bu. Tenang Sin, jangan marah. Bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana kalau wanita itu punya niat jahat sama Rara? Maaf Bu, saya pikir wanita itu saudara Ibu. Karena saya lihat Rara begitu akrab dengan wanita itu. Wanita itu bukan saudara saya, Bu. Oh. Jadi tolong kalau dia kesini lagi, Ibu hubungi saya. Baik. Dan jangan biarkan Rara bertemu dengan wanita itu. Baik, Bu. Baik. Aira. Maafkan dia, Bu. Dia sedang panik, Bu. Iya, Pak. Tidak apa. Mari, Bu. Mari, Pak. Mendengarkan nasihat Mama. Mama gak mau kamu ngomong lagi sama wanita itu. Dan jauhi dia. Ngerti gak, Rara? Tapi, Ma, Tante Cantik kan baik. Rara senang berteman dengannya. Dia bukan teman kamu. Maafin Mama ya sayang. Mama tidak bermaksud membentak kamu. Maafin Mama ya sayang. Kamu mau kan memaafkan Mama? Sebentar ya sayang. Halo. Halo sayang. Bagaimana keadaan kamu? Mas, aku takut Mas. Aku benar-benar takut. Kenapa? Ada apa? Selama beberapa hari ini, ada seorang wanita yang selalu menemui putri kita, Mas. Aku tidak tahu siapa wanita itu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Bagaimana kalau wanita itu punya niat jahat sama Rara, Mas? Aku benar-benar sangat takut. Sayang, kamu tenang dulu sekarang. Mana Rara? Aku mau ngomong sama dia. Ada, Mas. Rara? Ini, Papa mau bicara dengan kamu. Halo, Papa? Halo, sayang. Papa dengar, kamu punya teman yang gak kami kenal ya? Iya, Pa. Namanya Tante Cantik. Tante Cantik? Sayang, dengerin Papa ya. Kamu gak boleh sembarangan memilih teman. Apalagi temanmu itu tidak kami kenal. Mulai sekarang jauhi dia dan kamu gak usah temuin dia lagi, ya? Iya, Pa. Pintar, anak Papa. Oh ya, satu lagi nasihat Papa yang harus kamu dengar. Apa, Pa? Kamu harus nurut sama semua nasihat Mama. Dan kamu gak boleh ngebantah. Ya? Kamu ngerti kan, sayang? Iya, Pa. Bagus. Ya udah, Papa mau kerja lagi, ya? Dar, sayang. Dar, Papa. Dar, sayang sama Papa. Ma, waktunya les piano. Iya sayang, sekarang Rara ganti baju dulu, nanti biar Mama yang ngantar ya. Iya Ma. Ma,
Sinta, ikut aku yuk. Ayo. Tapi, Rara... Ayo, sebentar aja. Ayo. Apa ini, Indra? Loh, kamu kok membawa aku ke sini? Nah, di sinilah. Aku akan membangun sebuah hotel baru. Dan nama hotel itu adalah... Sinta. Hah? Benarkah? Mas Adit pasti sangat senang mendengar berita ini. Kau tidak pernah berubah, Sin. Senyummu tetap cantik. Secantik pertama kali kita bertemu. Aku rela menukarkan semua kebahagiaanku untuk melihatmu tersenyum. Oh, Sinta. Maaf, Bu. Ibu mencari siapa? Saya mau jemput Rara. Oh, Non Rara. Sudah pulang, Bu. Tadi dia dijemput oleh seorang wanita cantik, Bu. Seorang wanita? Iya, seorang wanita cantik yang menjemputnya. Ya. Indra! Rara! Indra! Tenang, Sin. Tenang. Rara! Rara! Sinta! Sinta! Rara! Sinta, tunggu! Sinta! Rara! Sin, tenang, Sin. Tenang. Ayo. Rara! Sabar, Sin, sabar. Rara, dimana kamu? Sabar, Sin. Dimana Rara? Iya, sabar. Halo? Halo, Dit. Aku punya kabar buruk untukmu. Kabar buruk? Putrimu Rara, Dit, telah menghilang. Bagaimana bisa? Maafkan aku, Dit. Ini semua salahku. Tidak seharusnya aku mengajak Sinta untuk melihat proyekku. Sudah. Kalian tenang. Sekarang begini, secepatnya hubungi polisi... Aku akan kembali ke Jakarta secepatnya, oke? Okay? Baik, Dit, secepatnya. Bagaimana, Indra? Iya, Sin, sabar, ya? Sabar, Pak, sabar. Jangan terburu nafsu. Cari dulu akar permasalahannya, pecahkan dengan baik. Jangan sekali-kali mengambil kesimpulan tanpa tahu duduk permasalahannya. Ibu juga harus sabar ya, Bu? Iya. Ya? Sudah ya. Sinta, lihat, dia kan Rara. Ayo, sana. Rara! Rara! Kamu mana aja? Mama khawatir. Kamu pulang sama siapa, sayang? Pulang sama siapa, sayang? Mama khawatir. Tadi aku udah nunggu mama lama, tapi mama gak datang. Terus Tante Cantik datang, jemput aku. Terus ngajakin aku pulang deh. Iya, Nyonya. Tadi ada wanita cantik yang mengantar non kecil. Rara? Halo? Halo, sayang. Bagaimana? Apakah Rara sudah ditemukan? Iya, Mas. Rara sudah pulang. Dia diantar wanita itu lagi. Sebenarnya apa maunya wanita itu? Aku benar-benar takut, Mas. Sepertinya dia akan menghancurkan kebahagiaan kita. Sayang, kamu gak usah panik. Tenang aja. Perempuan itu tidak akan pernah memporak-porandakan kebahagiaan kita. Karena apa? Karena aku akan selalu menjaga kamu dan juga Rara, ya? Mengerti kan?
Iya, iya mas. Sayang, kalau boleh, aku mau menunda kepulanganku ke Jakarta. Pekerjaanku di sini masih menunggu. Iya, aku mengerti. Selesaikan saja pekerjaan mas, ya? Ya sudah. Sampaikan salamku sama Rara, ya. Kamu hati-hati di sana, ya. Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Ada rasa jebar jebar dalam dada, getar getar cinta, getaran asmara. Getar getar cinta, getaran asmara, bergetar tubuhku bila memandangmu. Apakah kau tahu, oh isi hatiku? Baiklah, Bu.
Kami akan terus menyelidiki siapa wanita itu sebenarnya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, saya permisi dulu. Silakan, Pak. Mari. Iya. Maksud mempermainkanmu? Aku cuma pengen ketemu Rara aja kok. Ayo sini, Ra. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu selalu mengganggu putriku? Aku Lisia. Aku ibu kandungnya Rara. Kedatangan aku ke sini bukan untuk mengambil Rara. Rara akan tetap anak kamu. Kalau kamu benar-benar ibu kandung Rara, kenapa kamu temui Rara diam-diam? Aku takut kamu salah paham. Tapi ini akan jadi terakhir kali aku menemuinya. Setelah itu aku akan menjauh. Maaf kalau selama ini aku membuatmu cemas ya. Tante harus pergi, sayang. Tapi kan Tante sudah janji mau main ke rumah Rara. Iya, tapi sekarang Tante gak bisa. Tante harus pergi, ya. Alicia. Kamu jangan sekalipun mengingkari janji kamu, Alicia. Mainlah ke rumah kami. Biarkan dia bermain dengan Rara. Aku yakin benar kalau dia itu ibu kandungnya. Hatiku sangat yakin, Ra. Hatiku mengatakan kalau Alicia adalah ibu kandungnya Rara. Mainan-mainan ini papa yang membelikan. Papa sayang sama aku. Oh ya? Rara juga sayang sama papa? Iya, Rara sayang. Apakah dia itu orangmu? Bukan, dia itu Om Indra. Papaku lebih ganteng daripada Om Indra. Om, kenalkan ini temanku, Tante Cantik namanya. Namamu unik, cantik. Kayak orangnya ya, cantik. Nama saya bukan cantik, tapi Alicia.
Entah kenapa Rara memanggilku cantik. Karena Tante memang benar-benar cantik. Jika aku dewasa nanti, aku ingin secantik Tante, ya kan, Ma? Sayang, Tante harus kembali ke hotel. Karena besok, Tante harus pergi. Kenapa harus nginap di hotel, Alicia? Tinggallah di sini. Rara pasti senang, iya kan, sayang? Iya, Tante. Tante di sini aja. Nanti malam, Tante boleh tidur bersamaku. Bagaimana? Hore! Makasih, Tante. Oh iya, kamu senang nggak? Senang, Tante. Aku tidak ingin Tante pergi, karena aku sangat sayang pada Tante. Ayo, Tante, kita ke kamarku sekarang. Ayo. Tidurlah, hai buah hati.
Alicia, kau belum tidur? Belum bisa tidur. Sekarang aku baru tahu kalau semua sifat baik Rara itu menurun dari kamu. Rara benar-benar beruntung punya ibu kayak kamu. Terima kasih, Alicia. Terima kasih. Aku ngucapin terima kasih banyak sama kamu karena kamu udah ngerawat anak aku dengan baik. Makasih ya. Makasih. Dra, kenapa kau biarkan istriku bersama wanita itu? Bagaimana kalau dia benar-benar berniat jahat? Aku sudah memperingatkan Sinta, Dit. Tapi istrimu lebih percaya dengan wanita itu. Ya, jadinya ya begitu. Sayang. Sayang. Mas Adit. Di mana wanita itu? Maksud Mas Alicia? Iya. Oh, dia sedang di dapur, Mas. Rara. Papa. Halo, sayang. Tunggu. Kamu kotor sekali, sayang. Ayo mandi. Kamu kan harus mandi. Rara. 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 Ayo mandi. Rara. Mama. Rara harus mandi ya. Gak boleh begitu. Hah? Biar om bantu ya. Ayo. Ayo mandi. Gak boleh begitu. Thank you.
Tante kenapa menangis? Gak apa-apa saya. Tante cuma ingat sama anak tante. Oh, jadi tante punya seorang putri juga? Iya saya. Sekarang dia udah seusia kamu. Dia juga namanya Rara. Wah, namanya sama denganku tante. Rara, yuk berangkat. Tunggu dulu pak. Ayo tante, kita berangkat sekolah. Ayo pak, tante. Iya sayang. Rara, Rara, ya ma, ini tasmu ketinggalan. Makasih ya ma. Ya. Hati-hati ya. Yuk. Dah. Jalan deh, mama. Dah. Dah, mama. Dah. Jalan deh. Maaf, aku mau pergi. Iya iya, tapi biar Indra yang antar kamu ya. Enggak apa-apa, makasih. Tadi aku udah pesen taksi kok, ya. Alicia, tunggu. Tadi di TV ada kecelakaan kereta api. Jadi keberangkatan kereta api semuanya ditunda. Oh ya? Ya, begitulah. Alicia, berarti kamu bisa tinggal di sini 2 hari lagi. Oh ya Indra, lebih baik kamu ajak Alicia jalan-jalan. Atau ajak dia ke proyek baru kamu, ya? Tapi Sin. Sudah, nggak ada tapi-tapian. Lebih baik kalian jalan sekarang. Ayo cepet, ayo cepet. Selamat bersenang-senang ya. Mas? Alicia sudah pergi. Alicia? Oh, dia lagi jalan-jalan sama Indra, Mas. Oh ya, Mas. Aku ingin menjodohkan mereka berdua. Apa? Sayang, aku harus ke kantor dulu sebentar. Aku pamit ya. Alicia, di sini nanti akan dibangun sebuah taman bermain. Silakan. Terima kasih. Ya, halo. Ya, Pak. Sebentar ya. Iya. Oh, baik. Ya, boleh. Ya, Pak. Kamu. Boleh aku duduk di sini? Duduklah. Terima kasih. Aku tidak menyangka. Rara ternyata adalah putri kamu. Lupakan sampai di hari tua. Tara bukan cuma sekedar putriku, tapi dia putrimu juga, putri kita. Pergi membawa luka cintaku yang tak sampai. Maafkanlah saat itu diriku tiada berdaya. Kamu ingat? Maafkanlah kejadian di wihara itu. Ini diriku telah berdua. Di sana kita telah melakukan kesalahan besar. Karena kesalahan itu, Tara hadir ke dunia. Ya Tuhan. Jadi Tara putri kandungku ya. Kita bersama. Sampai di hari tua.
gitu ya. Eh, Ndra, ngapain di sini? Kebetulan mampir. Aku juga enggak nyangka bisa ketemu kalian di sini. Pas banget nih. Ya udah kita makan sama-sama ya, biar aku traktir. Sip lah. Pesannya. Oke, okay. Okay, boleh. Ryan. Kalau boleh aku tahu, kenapa kamu tidak menuntut hakmu pada laki-laki brengsek itu? Untuk apa sih? Lagian, semua kehilafan karena kesalahanku. Semua terjadi secara tiba-tiba. Lagi pula, dia tidak tahu kalau aku mengandung anaknya. Terima kasih. Tidak bisa, Alicia. Seorang bayi yang dikandung itu tidak bisa terlahir sendirian. Seharusnya laki-laki brengsek itu ikut bertanggung jawab. Oh, jadi kamu belum pernah ketemu dengan dia? Saya sudah pernah bertemu dengan laki-laki itu. Lalu, apa katanya? Entahlah. Saya sama sekali tidak pernah menanyakan tentang hal itu. Karena sekarang, dia sudah bahagia dengan kehidupannya. Dan saya sudah tidak ada di hatinya. Kamu itu bodoh, Alicia. Kalau aku ada di posisi kamu, aku akan melaporkannya ke polisi. Biar lelaki brengsek itu membusuk di penjara. Benar kan, sayang? Iya. Aku capek, aku istirahat dulu ya. Ayo sayang, tarik tangan member aku. Angkat lagi sini. Ambil. Ayo ambil. Ambil. Ini ambil. Kasihan Alicia ya, Mas. Wanita secantik itu harus menanggung begitu banyak penderitaan. Hanya untuk seorang laki-laki brengsek yang tidak dikenalnya. Untungnya, nasibku tidak seburuk Alicia. Aku mempunyai suami yang tampan, baik, dan juga sayang sama aku. Iya kan, Mas? Iya. Ayo. Ambil. Mana ini? Tuli, jangan main telepon. Dasar. Alicia, tolong kamu angkat ya. Iya. Halo? Alicia, ini aku Aditya. Aku tunggu sekarang juga kamu di Taman Sari, oke? Okay? Dari siapa? Nggak tahu, nggak ada suaranya. Oh.
di hari tua. Pada siap sih? Kan mau ke Pak Danu. Ayo dong. Iya. Ayo. Ya. Rara, ayo. Thank you.
ku cinta kepadamu. Hati jadi sunyi bila tanpa kamu, hanya engkau yang ku rindu. Hati jadi sunyi bila tanpa kamu, hanya engkau yang ku rindu. Menari sebagus itu? Itu karena Alicia saja menarinya dengan sangat bagus. Aku kan hanya mengikuti gerakannya saja. Oh ya mas, kayaknya Indra sangat tertarik sama Alicia. Kalau kamu setuju, nanti biar aku yang bicara sama Alicia. Bagaimana sayang? Mas? Alicia. Selama ini aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri atas semua penderitaan yang terjadi padamu. Wanita yang aku tolong
ternyata menjadi mangsa aku sendiri. Aku ini memang seorang bajingan yang tidak pantas dimaafkan. Papa ternyata marah besar sama aku. Dia memaksa aku untuk membuang anakku sendiri. Aku tidak berdaya untuk melawan Papa. Dengan susah payah, aku cari anak aku. Aku gak pernah berpikir kalau ternyata anakku itu diasuh oleh ayah kandungnya sendiri. Alicia, tolong maafkan aku. Karena kebodohanku, kamu harus menjalani penderitaan yang sekarang ini kamu alami. Maafkan aku, Alicia. Aku harus memberitahu masalah ini kepada Sinta. Jangan, Dip. Tidak ada seorang pun yang ngerti sama hubungan kita. Sinta itu istri yang baik dan juga ibu yang baik. Aku gak mau nyakitin dia. Alicia, tapi bagaimanapun juga kamu harus mendapatkan apa yang menjadi hak kamu. Aku gak perlu apa-apa lagi, Dip. Sekarang aku bisa pulang dengan bahagia. Alicia, Mas Adit. Sinta. Sinta, tenang Sinta, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Sinta, tunggu Sinta. Sinta, Sinta, aku mohon kamu tenang dulu. Aku akan jelaskan semuanya sama kamu. Apa lagi mau dijelaskan? Pokoknya wanita jelang itu harus keluar dari rumah ini malam ini juga. Sinta, Alicia tidak akan keluar dari rumah dengan cara seperti ini. Dia akan keluar dengan cara baik-baik. Apa kamu begitu mencintainya sehingga kamu terus membelanya? Sinta. Sinta, dengar dulu Sinta. Sinta, kamu jangan seperti ini Sinta. Dia bukan wanita jalan Sinta. Dia adalah ibu dari anakku Sinta. Sinta. Apa? Apa? Apa katamu tadi? Akulah ayah kandung Rara. Jadi selama 7 tahun ini kamu Sinta, dengarkan dulu penjelasanku Sinta. 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 Ya, aku tidak mau dengar lagi. Aku tidak mau dengar. Sinta. Sinta. Semua ini tidak seperti yang kamu kira, Sinta. Dia. Sinta, Sinta, Sinta. Hei, wanita jahat, pergi. Pergi kamu dari rumahku. Pergi. Sinta, tenang dulu, Sinta. Pergi kamu. Sinta. Pergi. Sinta. Pergi. Pergi. Sinta. Pergi. Sinta. Sinta. Mama. Cukup. Sinta. Sepertinya wanita jalan itu tidak mau ngalah. Biar, biar aku aja yang mengalah. Aku akan pergi dari rumah ini.
Sinta. Sinta, kamu gak boleh pergi dari rumah ini, Sinta. Sinta. Sinta, Sinta, tolong pahami dulu keadaan ini, Sinta. Kami memang telah melakukan kesalahan, tapi kami tidak menginginkan ini semua. Jadi aku mohon sama kamu, tolong maafkan aku, Sinta. 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 Kau kenapa, Sinta? Betapa bodohnya aku ini, Indra. Selama 7 tahun aku diperdaya oleh Aditya. Secara diam-diam dia menjalin hubungan dengan Alicia. Dan anak dari hasil hubungan mereka, mereka taruh di panti asuhan supaya aku bisa mengangkatnya sebagai anak. Ya Tuhan, betapa bodohnya aku ini, Indra. Bodoh! Kenapa aku bisa diperdaya oleh Sinta, mereka? Sinta, sudah. Sinta, Sinta. Jangan marah-marah gitu dong, Sinta. Sudah. Aditya itu laki-laki yang licik. Di depan mataku dia berani-beraninya bermesraan. Tapi aku tidak akan berbuat kesalahan lagi. Aku tidak mau lagi balik ke rumah itu. Iya, iya. Gak mau. Ya, udah ya. Ya, loh. Ndra, tolong berikan teleponnya pada Sinta, ya. Iya, sebentar. Sinta, dari Aditya. Suruh jahanam itu pergi! Dan jangan meleponku lagi! Sinta, ayolah Sinta. Ayo bicara. Ayo. Maaf lagi kamu, jahanam. Apa kamu belum puas dengan kejahatiku? Aku mohon, Sinta. Tolong maafkan aku. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan. Tapi apakah aku ini tidak pantas untuk dimaafkan? Aku dan Rara sangat membutuhkan kamu. Kami berdua tidak bisa hidup tanpa dirimu. Cukup! Cukup! Aku tidak mau dengar lagi! Sudah, Sinta, sudah. Jangan nangis terus ya. Sudah. Sinta, Sinta, apa kabar sayang? Sinta, aku kesini bukan untuk merusak kebahagiaan kalian. Aku kesini hanya untuk mengantarkan surat perceraian ini. Semoga kalian hidup berbahagia. Sinta, apa ini maksud kamu, Sinta? Sinta, Sinta, tunggu Sinta. Sinta, Sinta, tunggu. Sinta, aku tidak mengerti maksud kamu. Hah? Semuanya sudah jelas. Aku ingin bercerai darimu. Sinta, kamu gak boleh melakukan ini kepadaku, Sinta. Sinta, Sinta, kamu gak boleh seperti ini. Sinta, Sinta, tunggu. Sinta, Sinta. Di mana-mana langit bagai hitam bagi diriku terombang. Halo. Halo, Mama. Rara. Mama, Mama kapan pulang? Rara kangen sama Mama. Rara merindukan Mama. Rara sangat kesepian kalau gak ada Mama. Iya, sayang. Mama juga sangat sayang sama Rara. Mama juga sangat merindukan Rara. Tapi Mama gak bisa pulang, sayang. Mama benar-benar gak bisa pulang. Tapi kenapa, Ma? Mama berantem lagi ya sama Papa.
nakal, biar Rara yang menjewernya. Tapi, Mama pulang ya. Iya, sayang. Mama juga sangat merindukan Rara. Tapi maafin Mama. Maafin Mama, sayang. Mama gak bisa pulang. Mama gak bisa pulang, sayang. Mama? Bagi diriku seakan ada apa, sayang? Tolong Rara, Tante. Tolong bawa Mama pulang. Rara kangen sama Mama. Iya, sayang. Mencerita kejamnya dunia. Kenapa dia mau berpisah dengan aku, Alicia? Selama bertahun-tahun kami melewati suka dan duka bersama. Dia gak boleh melakukan ini semua sama aku. Aku gak bisa hidup tanpa dirinya. Aku sangat mencintainya. Sebelum persidangan dimulai, apa kau yakin dengan keputusanmu ini, Sin? Tolong pikirkan baik-baik. Nggak usah pakai emosi. Ya, siapa tahu aja Aditya sadar. Sinta. Sinta. Sinta, tunggu, Sinta. Mau apa lagi kamu? Apa kamu belum puas merusak rumah tanggaku? Hah? Maafin aku, Sin. Aku nggak ada maksud buat nyakitin kamu. Semula, aku memang berharap untuk mendapatkan cinta Aditya. Tapi ternyata aku salah. Aditya hanya mencintai kamu. Dia sangat mencintai kamu, Sin. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu, Sinta? Tolong pikirkan baik-baik. Tolong, Sinta. Sinta, aku sayang sama kamu, Sinta. Kamu sudah mendapatkan cinta Aditya, Sin. Jadi aku mohon, berbaik hatilah sama aku. Izinkan aku membawa Rara pergi. Tidak, kamu tidak boleh membawa Rara pergi. Aku mohon, Din. Kamu sudah memiliki Sinta dan segalanya, Din. Berikan aku sedikit kebahagiaan. Biarkan Rara pergi bersamaku, Din. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon, Din. Berikan Rara padaku, Din. Aku mohon. Aku mengizinkan kamu membawa Rara pergi. Tidak, Mas. Kamu tidak boleh mengizinkan dia membawa Rara. Tidak, Mas. Tidak. Pergilah. Aku bilang cepat, pergi. Tidak. Sinta. Tunggu. Sinta. Sinta, sudah. Sudah, Sinta. Kamu jahat, Mas. Sinta, sudah. Kamu jahat. Sudah, Sinta. Kamu tidak boleh mengizinkan dia membawa pergi Rara. Karena itu putriku. Oh, betapa manisnya kenangan di masa yang lalu. Di saat engkau balita lucu sekali. Oh, betapa manisnya.
Sudahlah. Kamu gak usah nangis. Ayo, kita ke dalam. Terakhir kali aku pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Aditya. Tapi untuk kali ini, aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada kalian. Secara kebetulan hari ini hari kelahiran Rara. Aku ingin memberikan sedikit hadiah kecil untuknya. Aku mewariskan semua harta peninggalan papaku untuk Rara. Aku telah banyak menyusahkanmu. Aku paham perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan aku juga tidak mungkin merebut Rara darimu. Aku memang ibu yang telah melahirkannya. Tapi kaulah yang telah membesarkan dan merawatnya selama ini. Kaulah ibunya, Sin. Kaulah ibu sejati bagi Rara. Sekarang aku akan pergi dari hidup kalian untuk selamanya. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian. Pergilah, Mas. Kejar Alicia. Ayo, cepat, Mas. Kejar dia. Pergi. Pergilah ke terminal. Iya. Mas Sogo! Mas, sampaikan salamku dan Rara untuk Alicia ya. Iya. Bilang sama dia kalau kami akan selalu merindukannya. Iya. Janji ya. Iya. Sampai di hari tua.